Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kongsikan tentang bagaimana kita nak bagi orang rasa suka, orang rasa selesa untuk berkawan dengan kita, walaupun dia baru kenal kita. Saya ada beberapa tip untuk share. Saya rasa saya nak share 5 tip dengan anda. Yang pertama adalah kena ada keikhlasan. It is a genuine interest. Kita kena ada satu minat yang ikhlas untuk berkawan dengan mereka, untuk membina hubungan dengan mereka. Niat kita yang pertama. Yang kedua adalah kita kena senyum. Nah, niat baik macam mana sekalipun, orang dia tak faham hati, orang faham bahasa badan. Jadi apabila kita tak senyum, dia menyebabkan akan ada satu barrier yang sangat besar. So to build the bridge, smile is the best method. Alright? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ingat nama orang tu dan sebut nama orang tu dalam kita punya conversation. Yes. Alright? Sebab nama adalah lagu yang terindah untuk semua orang. Jadi pastikan anda ingat nama dan anda gunakan nama orang tersebut. Okay? Baik. Yang keempat adalah be a good listener. Alright? You must be interested, not being interesting. Faham tak? Kita kena jadi seorang yang nampak minat untuk bercakap dengan orang, mendengar dia bercakap, instead of we trying to be to become interesting person. Kita nak tunjuk kata kita ni best, hang kena minat kat aku dan dia sebagainya. Itu satu kesilapan. Diorang tak suka kita. Alright, okay. So itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah bagi orang tu rasa penting. Raikan orang tu, raikan ideanya. Bagi nampak kita teruja bila mendengar dia bercakap dan dia berkongsi ideanya. Alright? Dan dia tidaklah menjatuhkan maruah kita apabila kita rasa dan kita upkan dia. Kita macam, ya Allah, macam mana saya tak terfikir macam tuan cakap tu, ha? Tak jatuh pun maruah kita. Alright? Malah ini akan menyebabkan dia akan rasa lagi seronok. Dia akan nampak kita bahawasanya kita ni bukan jadi orang yang semua kita je nak yang ke depan, kita nak yang paling bagus dan kita meraihkan apabila ada orang yang lebih bagus. Alright? 5 tip ni insyaAllah kita lakukan yang terbaik. Allah akan berikan yang terbaik. Alright, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BadrulSani.com